Halo guys, assalamualaikum. Di video kali ini aku bakal review rumah iglo dan teka-teki rumah kotak. Oke guys, kita download dulu ya rumah iglo dulu baru teka-teki rumah kotak. Oke, mana nih? Mana di dekat suri kayaknya ya. Aku lupa lagi. Kenapa sih lupa terus ya? Tuh dua tara besar banget kata orang lain ya. Ih, dia nggak jago bikinnya, iya kan? Bilang aja kalian. Oke, kita akan review. Di sini aku taruh kamar mandinya. Lalu di sini ada dapurnya. Ya. Di sini ada kolam renang. Untuk aku. Ada pelampungnya, juga ada bebek. Ini aku taruh zabuton biar kayak duduk di bebeknya gitu loh, guys ya. Di sini ada ruang tamunya, enggak spesial. Terus di sana ada untuk tempat makannya. Dan di sini ada kamarnya. Bentar. Udah ya. Di sini ada TV besar, ada piano. Ini untuk bayi, lemari bayi. Ini untuk ayahnya dan ini ibunya. Nah, di sini ada tempat tidurnya. Udah, mari kita ke atas. Ada sepeda di sini ya. Lalalalala. Lalu di sini ada dua piano coklat sama oranye. Di sini ada kamar kakak dan adiknya. Di sini ada bukunya, ada tempat belajarnya. Oke, aku akan ke rumah dulu ya. Oke, next sekarang ada teka-teki rumah kotak buatan aku. Oke, teka-teki rumah kotak Blackpink. Nah, ini kok panahnya ngarahnya ke sana ya, udah nggak usah. Assalamualaikum, halo semua, selamat datang di teka-teki rumah kotak. Sebelum mulai, kalian berdoa dulu ya, takut ada jebakan loh. Pertama kan harus pergi ke tempat polisi, nanti ada petunjuknya. Oke, kita akan ke tempat polisi, mana ya? Oh ini nih. Apa ini? Cari kado ye sampai dapat. Oke. Oke, tadi lemot ya guys. Kadonya mana? Nah. Itu tuh. Guys, di dalam tuh ada bacaan lagi. Mari kita ke dalam maksudnya. Yah, ketahuan. Hehehe. Pergi ke tempat yang ada senjatanya. Menurut aku sih guys, kalau senjatanya itu banyak senjata, mungkin ada di Yakuza kalau nggak salah ya. Bagus, pergi ke farm. Ini aku salah tulis nih, harusnya farm ya. Oke, kita akan ke farm. Itu kan jadi salah. Cari kue, oke? Ini tempatnya besar, disuruh cari kue ya, Anggi. Oke guys, kita cari aja kuenya. Kenapa aku bisa lupa? Padahal aku yang bikinnya. Awas, mungkin di sini ya kuenya. Meresahkan. Iya, apaan sih kamu ngikutin siapa? Wih, aduh. Iya.
Kita cari, malah main-main ya hari ini. Ayo re, harus cari. Ih, ada babi. Yuk, menjijikan. Canda. Canda babi. Ini kandang babi. Eh, kenapa ke kandang babi sih, Rey? Oke, gak apa-apa ya. Coba kita ke kandang sapi. Eh, bentar, aku mau masuk ke itu dulu deh. Ini ada apanya? Eh, kok tidak bergerak, guys? Ini gak ada apa-apanya loh. Oke, kita akan cari di kandang sapi. Dan itu dia. Wih. Oke, ketahuan lagi. Pergi ke kantor pajak. Ini aku salah tulis lagi, harusnya pergi. Dekat kafe. Kenapa ya kantor pajak itu nggak ada di menu gitu loh ya. Cari uang, oke, awas kalau nggak cari. Iya ya. Mana uangnya? Eh, kita ambil uang dulu ya. Oke, takutnya mau jajan-jajan nih, Rey. Mana uang? Ih, kaget. Ternyata itu dong, guys. Oke, pergi ke repair shop. Yes, sir. Good, cari apa ya? Ayam goreng aja, ye. Cari buruan, iya. Tenang aja, Rema harus mencari terus ya. Mana ayam goreng? Itu tuh. Ketemu apa nih? Perhatian, jangan makan ayam ini, oke? Pergi ke 1F. Siapa juga yang mau makan? Orang ini ayamnya nembus, dia bisa dimakan. Oke, kita akan pergi ke 1F. Eh, kok jadi boy? Lemot nih HP. Aduh, boy, maaf ya. Afdo maksudnya. Cari love besar. Onge. Eh, kok jadi kepul? Itu dia, sudah ketahuan. Hai, ketemu lagi. Capek ya, minum dulu. Udah belum minumnya, jangan lama-lama. Pergi ke hotel. Hotel itu kan ada yang hotel cherry, ada hotel luxury, mungkin luxury ya. Ini lemot nih HP-nya, padahal udah dicas loh. Berapa persen ya? 78. Cari besar. Oh ya, carinya pakai masker dulu ya, bau. Nggak usah. Cari besar katanya ya. Meresahkan aku nih bikin teka-tekinya. Cari besar. Oh itu tuh nya. Pergi ke prak. Harusnya park, aku salah tulis lagi, kenapa? Cari bola glass, ya? Iya. Mungkin aku taruh bola glassnya di labirin ya? Udahlah, gak usah pakai jetpack, enggak. Kita ambil dulu uangnya aja. Soalnya lagi kesempatan. Eh, itu apa tuh biru-biru? Mungkin itu ya aku taruh bola gelas. Atau tidak gelembung sahabat. Pergi ke tempat lahan kosong dekat apartemen. Itu tuh ada tulisan lagi ya. Good, pergi ke home girl. Ini yang ada panah itu. Oke, kita akan pergi ke mobil. Dan siap-siap. 1, 2. Tara. Ini dia rumah kotaknya. Jauh-jauh
harusnya kan lihat ke belakang aja guys, gak usah ikutin teka-tekinya ya. Harus tadinya sih aku mau bikinnya di luxury apartemen ya. Oke, mari kita masuk. Jelek gak guys, Tara? Di sini ada ruang tamunya yang pertama, dan di sini ada tempat bayinya, kamar bayi maksudnya ya. Oke, lalu di sini kita akan masuk. Ada dua sepeda Blackpink. Ih, lemot nih HP guys. Lalu ada rak sepatu, ada kamar mandi ya, ada kamar mandinya. Ada kacanya tuh, oke. Okay. Lalu di sini ada untuk dapurnya ya. Oke, okay, dan kita akan naik. Nah, ini untuk lemari anak-anaknya ya. Ini lemari bayinya. Ini lemari ibunya. Ini yang hitam ayahnya. Dan di sini ada dua tempat tidur. Dan di sini buat keluar biar kayak di luar gitu loh. Semoga aku dapat ID-nya. Aku mohon dong, aku pengen banget ID-nya. Yaudah deh guys, gak apa-apa. Sampai sini dulu ya guys video aku. Bodoh amat. Bye-bye.